Jangan lupa kita memilih nanti tanggal berapa? 17 April 2019. Ini ada 5 surat suara untuk pemilu. Yang pertama warna hijau. Warna hijau ini untuk DPRD kabupaten atau kota. Yang berikutnya warna biru. Yang warna biru untuk DPRD provinsi. Dan selanjutnya ada warna kuning. Dilihat warna kuning untuk DPR RI. Selanjutnya warna merah untuk DPD. Dan yang kelima ada warna abu-abu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi sekali lagi kita warna abu-abu ini untuk presiden dan wakil presiden, okay. Dan warna kuning untuk DPR RI, warna biru untuk DPRD provinsi, warna hijau untuk DPRD kabupaten kota, dan yang paling terakhir warna merah untuk DPD. Pemilih berdaulat, negara kuat. Kita memilih.